Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan Raft Survival lagi, cuy. Kita bakal melanjutkan penjelajahan Tangaroa-nya. Ini kemarin masih belum selesai nih. Kita masih belum selesai menjelajahi kotanya dalam sini nih. Cuman nih kotanya sepi banget ya, gak ada yang tinggal di sana gitu. Udah ditinggalin apa? Nah ini kemarin aku habis coba-coba nih. Kemarin kan aku dapet beberapa biji baru kan ya. Nih aku udah tanam strawberry di sebelah sini, ada 5. Terus ini aku juga udah nanam pohon pisang cuy di sebelah sini nih. Nih aku juga udah ngebikin yang advance ini nih, advance like crop plot. Jadi kayak gini cuy, gak ada bedanya sih, cuman beda tekstur doang ya. Ini juga nih, kalau dibandingin sama yang ini, aku malah lebih suka yang kotak ini nih daripada yang kayak gini, terlalu tinggi cuy. Kalau yang biasa kan aku bisa lewat di atasnya gitu kan, tuh lebih enak. Cuman ya kayaknya itu emang buat hiasan doang ya. Nah ini kita coba kasih air dulu biar ntar nggak kelaparan tuh, takutnya aku kelamaan di Tangaroa kan. Oke, jadi kita bakal lanjutkan penjelajahan Tangaroa Island-nya cuy. Ini aku belum sempat ngejelajahin semua kotanya nih. Kemarin tuh aku butuh beberapa tape buat ngebenerin listrik yang rusak kan Tangaroa. Nah ini aku juga dapat beberapa catatan nih kemarin nih. Kapten Tule Ardrius to push the engine. Nah itulah, ternyata juga the engine are from people upstairs already upset. Oh ini kayaknya emang udah pergi dah penduduknya dah. Open fire on the rafter. Ya udahlah, kita coba cari catatan-catatan yang lain. Oke, kita bakal lanjutkan penjelajahan Tangaroa Island-nya cuy. Ini apa? Oh, gak bisa diambil. Oke, kemarin itu aku udah masuk ke gedung yang mana ya? Aduh, ini kita harus benar. Aku udah nyediain machete baru nih. Mampus. Oke, tuh robotnya bisa hidup lagi cuy. Kita coba kesini kah? Ah ini nih, notice keycard reader out of order, please use elevator in plantation area. Oh oke, aku gak bisa kesini ternyata. Ini gedung 3. Aduh gak kena. Aduh hancur. Oke. Ini aku bisa kesini gak? Tangaroa Kika. Ini ruangan apa nih? Ini gedung 3 ya. Bisa aku tutup gak? Oh bisa. Kayaknya aku belum kesini deh. Ntar kita coba cek satu-satu nih. Takutnya ada yang kelewatan cuy. Ya ini kita coba naik ke lantai ke-8. Coba. Ini aku udah kesini belum sih? Oke. Ah belum nih. Belum. Ini pintunya masih ketutup. Oh dapat vending machine token. Oh oke, ada yang bisa diluting lagi kah di sebelah sini? Oh solasi. Nice. Dapat solasi satu. Ini apa nih? Gak bisa. Oke ini dapat token lagi, lumayan buat jajan cuy. Oke berarti ini aku udah dapat satu solasi lagi kan? Kurang 2 nih. Gak ada. Ini juga gak ada. Kita liatin pelan-pelan nih, jangan sampai kelewatan. Oke. Oke, dapat bensin lumayan. Nggak ada. Di sini nggak ada. Coba nih. Oke. Oke. Dapat dua cuy. Dapat 2 solasi nih. Nice. Lagi ya. Ini aku udah kesini. Oke, kayaknya udah nggak ada sih. Aku bisa keluar nggak? Oh, ini nih masih belum nih. Belas ini belum cuy. Coba kita lihat pelan-pelan. Oke, kosong. Nggak ada. Tidak ada yang bisa diambil. Kita keluar. Oh ini bisa naik. Oh bisa naik cuy. Ini apa nih, ada gang sih muter-muter. Ini apa nih? Oke, dapat scrap. Ada lagi ya yang bisa diambil? Aku bisa parkour ke sini ya? Oh bisa. Lumayan dapat chest. Mana lagi? Ini apa nih? District. Oh ini aku bisa pakai zipline dari sini. Kita bisa pakai zipline cuy. Oke gak ada ya. Gak ada. Ini aku bisa ke gedung sebelah sana. Oke, coba. Kita coba. Wih. Terus? Wah, ini gimana nih? Oh, gitu. Oh, bisa. Bisa, cuy. Bisa.
Oke, dapat koper tadi. Ini aku manjat-manjat gedung, udah kayak Batman. Mana nih? Kesini. Ini aku gak tahu nih ini mengarah kemana jalannya. Aku asal ngikutin alur aja ini. Ini masa turun sih? Kayaknya sih iya sih. Coba kita turun ya. Apakah benar turun? Oke, dapat koper lagi. Ih, lumayan nih, dapat banyak bolt sama ini, metal. Oke. Wah, udah mulai gelap ini. Bentar, kita pakai senter dulu. Wah, gak bisa dibuka. Wah, ini parkour kesini nih kayaknya nih. Atau enggak ya? Oh, ini kesini, 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 kesini. Bukan sih. Bukan, 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 bukan. Berarti emang kesini ya. Coba ya. Oke, gak bisa sih. Sama aja gak bisa masuk sih. Scam, scam. Terus ini lewat mana? Ke bawah. Oke, kita coba ke gedung selanjutnya kalau gitu ya. Bentar, aku mau lepas gini dulu. Masih lumayan terang sih. Mampus. Dapat keycard lagi, nice. Oke, kita coba. Tadi tuh aku di gedung yang mana ya? Ini. Oh ini, tadi aku di gedung 3. Tadi aku di gedung 3 Main ST. Kita coba ke sini. Ini apa nih? Gedung 8 gak bisa dibuka. Ini udah. Ini gedung 2. Ini gedung 2 yang kemarin kan. Terus kita kemana lagi? Asli ini gede banget, aku sampai bingung loh. Aku sampai bingung ini harus kemana. Padahal cuma cari solasi doang. Ya berarti gedung yang ini udah tadi ya. Ini gedung 5 juga udah. Pintunya udah terbuka nih soalnya nih. Berarti aku udah kesini. Aduh, kena. Mampus. Oh ini nih. Ini ada nih. Ini tadi gedung 9. Aku belum kesini kan. Ntar aku mau ngingat-ingat tempatnya dulu nih. Biar ntar kalau kesini lagi tahu. Oke, let's go. Oh, oke. Kalau belum ku buka, pintunya warna merah lampunya. Ya, disini gak ada apa-apa ya. Kita langsung menuju ke lantai 11 nih. Ini adalah dua lantai nih. Lantai 11 sama 13 nih. 9, 11. Udah sampai. Halo. Ada solasi. Oke, udah dapet 3. Tapi ntar dulu dah ya. Kita coba cari lagi nih. Siapa tahu ntar masih butuh kan solasi kan. Ini apa nih? Packet potato. Oh, dapat metal arrow lumayan. Apakah ada yang bisa di looting lagi? Koin gitu. Ini aku pengen cari koin lagi sih. Biar bisa jajan-jajan kan. Oh, ini belum nih. Ya, kita coba lihat pelan-pelan ya. Sini gak ada. Oh, sini. Sini. Pinggir-pinggir. Gak ada, gak ada, gak ada. Apa nih? Oh, dapat stok makanan. Lumayan. Dapat koin. Oke. Ini koinku udah berapa nih? Oh, udah ada 6. Wah, mantep, mantep. Bisa jajan nanti, cuy. Ini ke kamar. Waduh. Waduh, 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 waduh. Bentar. Udah mulai uhu-uhu aku. Oke, sini gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa ya. Aku takut tadi yang kelewat. Males balik lagi itu loh. Kita cek sekali lagi. Emang gak ada apa-apa sih. Wah, baterainya habis. Bentar deh, aku masih bisa ngeliat sih. Sebenernya gak terlalu butuh ini sih, headlight sih. Masih bisa ngeliat sih. Cuman kita pakai ntar aja dah. Kalau bener-bener gelap, baru kita pakai. Ini aku masih bisa ngeliat sih. Oke, ini gak... Hampir kelewat. Dapat duit lagi. Halo. Misi. Ada yang bisa di looting gak? Gak ada. Oke. Kesini. Kita liatin satu-satu. Jangan sampai ada yang kelewat nih. Nih kalau sampai ada yang kelewat, ntar balik lagi. Ribet. Oke, kita menuju ke lantai selanjutnya kalau gitu ya. Udah gak ada apa-apa. Lantai 13. Oke. Misi bang. Numpang looting. Hush. Ada duit yang bisa diambil. Oke, dapat makanan sih. Dapat apa? Solasi lagi. Iya kan? Ini pasti ntar aku bakal butuh solasi lagi nih. Udah dapat 4. Ini pasti ntar aku bakal disuruh nyari solasi lagi. Kayaknya ini aku bakal coba buat jelajahin semua gedung dulu dah. Baru ntar kita coba lanjut ke bawah tanah lagi. Kita lihat-lihat ke sekitar. Ada lagi yang bisa diambil? Nggak ada. Oh nggak, kirain tadi koin loh ini loh. Kuning-kuning. Tidak ada. Hop. Aku ngedenger ada suara binatang di atas. Oke, di sebelah sini. Gak. Ada. Dapat satu. Vending mesin token. Di sini. Gak ada. Pokoknya kita cari benda-benda yang berkilau nih. Nah, nice. Aku butuh benda-benda berkilau kayak gini. Ini bisa dibuka? Gak ada apa-apa. Gak bisa diambil talenannya. Ada lagi. Ini aku ngelihatnya pelan-pelan nih. Bentar kita coba ke sini, ada lagi ya ruangan yang bisa dijelajahin. Gak ada lagi ya. Berarti emang bener kesini. Set. Oke, gak ada. Belah sini.
Set, 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 set. Gak ada. Kalau kesini. Oke, dapat solasi lagi nih. Oke, tidak sini gak ada. Ini juga gak ada. Oke, ini gak ada buat keluar kah? Gak ada jalan buat ke falcon gitu? Gak ada sih kayaknya sih. Berarti kita turun lagi dong. Ya kita turun lagi ya. Turun lagi, turun lagi. Turun. Eh tadi ada suara tikus di atas. Iya kan? Aku tadi ngedenger suara tikus di atas. Ntar, 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 ntar. Pasti ada ruangan nih di atas sini. Kita balik lagi, balik lagi, balik lagi. Tadi tuh aku ngedenger ada suara tikus cuy. Pasti ada sesuatu nih di atas sini. Pasti ada jalan buat naik ke atas. Atau gak lewat sini. Ntar, kita coba lihat-lihat dulu nih. Ah iya kan? Ini kacanya pecah nih, tadi gak sadar aku. Ah bener nih, bener nih. Nah ini kesini. Tuh kan. Tadi aku mendengar suara tikus. Soalnya mampus. Mampus, mampus, mampus. Oke, ini aku bisa bergelantungan ke gedung sebelah sana. Tapi sebelum itu kita lihat-lihat dulu ke sekitar. Apakah ada yang bisa di-looting di sini? Masa sih gak ada? Gak mungkin dong. Emang gak ada sih. Emang gak ada, emang gak ada. Ini kalau aku ke atas sini, ke gedung sebelah sana ya. Kita langsung ke gedung sebelah sana kali ya. Kayaknya emang harus ke gedung sebelah sana deh. Ntar aku mau mamam dulu. Biar gak lapar sama minum. Nice. Oke, okay, let's go. Set. Nice. Dapat plastik, plastik. Ini apa nih? Oh, scrap. Kita bisa masuk ke sini. Ini ada catatan-catatan, tapi nggak bisa diambil. Oke, dapat solasi. Dapat solasi 2 langsung. 2 langsung. Ini berarti udah ada 7 solasi dong. Wah, ini kita cari 2 lagi berarti ya. Tangarwa Project. Wah, projectnya kosong ya. Projectnya ngebuat papan tulis. Oke, ada lagi ya. Solasi yang bisa diambil. Oh, ini toilet. Bisa dibuka nggak? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa dibuka sih. Oke, sini tuh nggak di bawah-bawah kali ya. Ya mungkin sih ditaruh di tempat yang tersembunyi. Dari kemarin tuh pasti tempatnya tuh selalu di yang kelihatan. Jadi kita harus melihatnya secara teliti. Nah, solasi. Ini ada ini PC. Weh. Mantap juga isinya. Dapat bensin 2 biji langsung. Ini siapa nih? Orang kerja bawa bensin. Ini tempat kerja kan? Tapi ada bensin cuy. Buat minuman apa gimana? Lihat lagi ya. Ntar kita liatin satu-satu. Ada yang punya duit jajan ya? Vending machine token. Gak ada yang punya duit jajan ya? Di sini ya. Oke, kita coba ke sini dulu. Tempatnya sempit. Curang banget tempatnya sempit. Oh ini lift. Ntar, jangan ke sini dulu, jangan ke situ dulu. Kita kelilingin ruangan-ruangan yang ada di sebelah sini dulu. Oke, di meja sini nggak ada yang bisa diambil. Bawahnya juga nggak ada. Di sebelah sini juga nggak ada. Dan ini tempat yang awal yang atau bukan? Ya bukan cuy. Ini tempat yang aku masuk bukan sih? Oh, dapat solasi. Oke, aku udah ada 8 solasi nih. Nggak ada yang 9? Udah 9. Ini kayaknya aku harus keluar lewat sini kah? Atau enggak? Coba, 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 coba. Ini kalau aku kesini. Oke. Okay. Oh. Oh, wow. Wow. Dapat resep sushi, cuy. Wah, boleh ini, sih. Dapat resep sushi, dong. Mantap, mantap, mantap. Ini kayaknya aku bisa ngebikin, deh. Lumayan gampang, sih. Cuman butuh ikan. Terus telur sama rumput laut, itu, kan. Gampang, 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 gampang. Ntar kita coba bikin. Kayaknya aku ada bahannya sih, kayaknya. Kalau nggak ada ya udah, next episode aja kalau ada bahannya. Oke, sebelah sini berarti udah ya. Tadi tuh masih ada ruangan kalau nggak salah. Oh ini nih, tadi aku masuk lewat sini. Itu ruangan tadi cuy. Dapat koin. Ini nyambung ya? Oh iya cuy, nyambung ternyata. Oke, ya kayaknya udah nggak ada deh. Udah nggak ada yang bisa diambil dari sini. Wah ini ruangannya gelap banget sih. Ini ternyata ruangannya nyambung nih. Pintu ini sama ini, kirain beda tadi. Nyambung bisa muter tuh. Oke, lantai 14 ternyata ini ya. Iya, aku bisa turun lantai. Oke, lantai 12. Ntar, kita harus siap-siap dulu. Aku mencium bau-bau tikus di sini. Oke, kita coba lihat. Wah, ini gelap banget ruangannya sih. Ini baru kepake nih. Ih, dapat bensin. Wah, mantep nih isinya nih. Iya kan? Aduh.
pasti ada tikus. Oke, berarti kalau tempatnya gelap pasti ada tikus ya. Pokoknya yang tempatnya gelap. Aduh, ini kenapa gak bisa diambil sih ini? Asli gak jelas. Kelamaan ini ngambilnya. Oke, dapat metal ore. Oke, koin lagi. Nice. Dapat koin lagi. Ini gak bisa, ini kosong. Oke, udah gak ada lagi yang bisa diambil. Kalau udah gak ada, aku lanjut ke ruangan selanjutnya nih. Oke, ini masih ada sih. Oke, udah gak ada. Tadi aku dari mana ya? Tadi aku dari sini. Oke, ini ruangannya nyambung nih. Bener nyambung. Gak guna, ada dua pintu ternyata di situ. Kita ke sini. Ini ada catatan. Oh, koin. Ini catatannya gak bisa diambil lah. Kita harus cari isolasi lagi nih. Siapa tahu bakal masih butuh kan. Oke, ini udah lumayan terang sih. Kita copot dulu. Hemat baterai cuy, hemat helm. Wah, ini lumayan lootingan di sini nih. Banyak banget sih. Oke, sebelah sini gak ada apa-apa. Kita lihat jendelanya. Ada yang pecah gak? Kalau ada yang pecah pasti ada sesuatu cuy. Jangan lupa lihat jendela. Asli ini ngejelajahin Tangaroa udah sejam lebih loh. Kalau digabungin sama episode sebelumnya ya. Dan masih belum selesai. Gede banget asli. Ah, ini toilet. Gak ada sih, gak ada yang bisa diambil di toilet sih. Kayaknya. Oke, gak ada ya. Oh, oke, dapat duit lagi. Aku kayak ngedenger ada suara tikus loh. Ini masalahnya tempatnya sempit, ribet ngelawan tikus di tempat sempit. Eh, dapat bow. Eh, mantep. Wah, mantep nih. Eh, ya kan ada isolasi lagi cuy. Masih ada isolasi. Ya, tapi ini kan tempat kerja, kenapa ada yang bawa panah? Ngapain? Biasanya kan bawanya ini pistol. Oh, ini bisa dibuka nih. Oke, kita minum-minum dulu. Di sini tidak ada. Kayaknya aku mau balik dulu dah. Aku mau nengokin binatang-binatangku nih. Takutnya akan mereka kelaparan. Kasihan kan. Bentar, jendela. Jangan lupa lihat jendela. Jangan sampai ada yang kelewatan. Oke, ini udah. Kita lihat di sini. Gak ada. Ini udah semua aku jelajahin. Tadi perasaan luas banget ya. Masa ruangannya cuma segitu? Ini gak bisa dibuka sih. Masih ada satu ruangan tapi gak bisa dibuka. Udah gak ada ya. Berarti kita bakal turun aja nih. Ini aku mau balik dulu. Kita tengokin si binatang-binatangnya nih. Aku takut mereka tiba-tiba kelaparan mati kan. Oke, nih kita coba lihat tadi gedung 6. Ini gedung 9 kayaknya udah deh tadi deh. Ya gak sih? Oh iya udah. Seashoot Barber. Hop. Ada tempat cukur cuy. Oke, mampus. Ini gimana cara ngambilnya sih? Dari sini. Ada tempat cukur dong. Ya gak bisa masuk. Ntar ini gedung 5 udah. Kita liatin gedung-gedungnya cuy. Ya aku mau catat dulu deh. Ini kan ada angka-angkanya. Biar tahu gedung mana aja yang udah aku samperin. 5 berarti udah ya. Ini tadi berapa? 4. Aduh. Ini kita harus catat-catatin cuy. Biar tahu harus kemana lagi. Ini gedung 9 udah. Gedung 6. Gedung 6 juga udah. Eh gak bisa. Hehehe. Ini gedung berapa? 5. Gedung 5 tuh gak ada. Ya sih kayaknya sih. Gedung 5 kayaknya gak bisa dimasukin deh. Atau bisa sih? Ya gak tau deh. Kayaknya bisa deh. Ini ada kayak zipline gitu sih. Dari sini. Dari gedung 6. Nah, aku udah kesini ya. Bentar. Kita balik ke gedung 6 lagi. Oh enggak, enam belum. 6 belum cuy. Seaside Barber. Kayaknya gedung 1 gak bisa dimasukin. Kita catat. 6 belum ternyata. Terus tadi kayaknya 6 ada pintu terbuka apa tuh? Oh ini gedung 2. Tadi kayaknya ada gedung 6 terbuka. Iya ya, bukan 6 ya. Bentar dulu lah, binatang sabar dulu ya. Jangan mati kelaparan dulu binatang ya. Ini demi kesejahteraan kita bersama nih. Kita harus menjelajahi ruangan demi ruangan yang ada di sini. Oke, ini gedung 2. Oh ini cuma satu lantai. Cuma sampai lantai 4 cuy. Tadi aku udah dapat 10 solasi. Berarti kita harus cari 2 lagi. Soalnya dari kemarin aku butuhnya 3 solasi terus kan. Ini berantakan banget ya. Kirain solasi ini. Bukan. Oke, gak ada. Gojong. Kita coba kesini dulu. Eh, jangan deng. Kesini dulu deh. Mana solasi? Gak ada. Oke, berarti kita kesini. Oh, ini jilanya pecah. Ini aku bisa parkour kesitu. Bentar. Ah, oh oke, dapat solasi lagi di dalam ember loh. Siapa yang tahu dalam ember ternyata. Berarti kita harus liatin ke dalam-dalamnya juga nih. Jangan sampai ada yang kelewatan. Di dalam sini gak ada kan? Kosong. Oke, dapat lagi cuy. Ini mana? Gak bisa diambil. Oh bisa. Oke, udah dapat 12 nih.
Gak tahu aku butuh berapa solasi sih. Yang penting kita cari sebanyak-banyaknya dulu, biar ntar gak perlu bolak-balik lagi kan. Ini kalau aku nemu solasi lagi sih, harus cari dua, harus cari tiga, ding. Oke, dapat. Waduh, penuh. Ini aku gak butuh rope. Ini apa nih? Titanium dong. Kebuang tadi. Ini ada lagi ya yang bisa diambil. Koin gitu buat jajan di vending machine. Kayaknya gak ada deh. Kayaknya penting kita balik dulu deh, biar ngelootingnya bisa lebih enak. Ini inventory udah penuh cuy. Oke, sini gak ada. Tadi ada kaca yang pecah di sebelah sini. Nah, kita lihat apa yang ada di atas sini cuy. Ini tempat parkour. Oke, ini gak bisa dimasukin. Aduh, penuh. Waduh. Apa nih yang harus dibuang? Kepake semua sih. Ya, yaudahlah ya. Kayu bisa. Masih bisa. Oke, masih bisa diambil. Oke, di sebelah sini gak ada. Oke, udah gak ada lagi. Gak ada apa-apa lagi. Gak ada zipline gitu kan. Kayaknya gak ada deh. Oke, berarti tadi jalan buat menuju ke chest doang ya. Kalau aku ke bawah sini, bisa gak? Ini ya, bisa. Oh, gak ada. Ini tempat awal. Si kocak, kesini. Oke, berarti kita bakal pulang dulu buat rapiin inventory, terus kita lanjut looting lagi. Oke, kita sambil lihat-lihat gedungnya nih. Gedung 2 udah, ini gedung 1 gak bisa dimasukin. Tempat cukur, Seaside Barber. Gedung 6 ini gak bisa, masih belum bisa. Harus lewat bawah tanah, plantation area. Kita ke sini dulu. Ini gedung berapa nih? Gedung 3. Gedung 3 bisa dimasukin gak? Pintu masuk gedung 3 mana? Kok gak ada pintunya sih? Tidak mungkin gak ada pintunya dong. Masa gak ada pintu? Oh ini. Ini cuy. Ah ini udah sih. Aduh, ini udah tadi. 3 udah ya. Oke, kita balik dulu. Ini kapalku sebelah mana ya? Lupa aku. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Itu yang udah aku catat. Kayaknya masih ada tempat-tempat lain yang belum aku catat. Ntar kita coba ke tempat 6 tadi belum bisa. Kita ke gedung 7 nanti ya cari ya. Ini mana nih? Pintu keluar menuju ke kapal sebelah mana nih? Ini kah? Bukan cuy. Berarti yang sebelah sana. Ntar aku mau ngecek. Ini gedung berapa nih? Gedung 8. Ini gedung apa nih? Cheeseburger. Iya itulah. Restoran lah. Gak bisa dimasukin nanti. 8 berarti gak bisa dimasukin. Eh mana ini kapalku? Kok gak ada sih? Salah jalan. Ini aku malah balik lagi ke gedung 3. Oh ini nih. Sebelah sini. Oke. Hop. Nice. Binatang-binatang. Oh. Oh masih ada rumputnya ternyata. Nih kita siram-siram air dulu nih, biar bisa makan tuh binatang-binatang. Oke, aku udah kosongin inventory. Ini aku cuman bawa beberapa barang yang kemungkinan bakal berguna. Ini enggak? Ini enggak kepake sih. Lupa belum taruh. Ini resep sushi kita taruh di sini. Ya nggak bisa ditaruh cuy. Sini lah. Oke, kita bakal lanjutkan penjelajahan gedung-gedungnya. Tadi gedung 6 tuh nggak bisa ya. Berarti kita bakal cari gedung 7 nih. Udah apa belum gitu? Coba lihat ke sini. Ini gedung berapa? Oh, ini barber. Tempat cukur ini gedung 1. Gedung 2 sini. Berarti gedung yang 7 sebelah sana. Jauh. Oke, ini gedung 8. Nggak bisa ya. Kita cari gedung 7. Floating Fashion. Ini gedung 3. Floating Fashion. Lah kok sama? Tadi ada gedung 3 yang udah aku masukin. Hah, gimana? Tadi perasaan gedung 3 udah aku masukin dah. Ini folder society. Gedung 5 nih. Lah, gimana sih? Ini udah aku catat, gedung 5 udah aku masukin. Gedung 9. Asli aku bingung, gak tahu dah. Ini gedung 4. Aduh, kena lagi. Ini gedung 5. Tuh kan, gedung 5. Ntar. Iya kan? Tadi tuh gedung berapa tuh? Ada kayak semacam tempat yang bisa dimasukin. Oh ini 3. Tuh ini 5. Eh gimana? Gedung 5 nya ada 2. Gedung 3 nya juga ada 2. Tuh gedung 5. Apa angka ini nggak ngaruh apa? Sia-sia aku ngumpulin angka. Ternyata angkanya ada yang sama. Buat apa aku catet? Ini aku belum ngeliat gedung 7 sih. Bentar kita coba cari dulu nih gedung 7 ya. Oke cuy. Jadi tadi aku udah keliling. Aku nggak nemu ke... Ini dari mana? Mampus.
Tadi aku udah keliling dan gak nemuin gedung 7 sama sekali cuy. Kayaknya sih gedung 7 itu tower ini cuy. Nih tower ini nih, cuman masih gak kunci. Kayaknya sih itu, soalnya gak ada lagi tuh gedung lain lagi. Kemungkinannya sih itu. Nah ini mumpung udah ada di sini, aku pengen coba buat jajan dulu lah. Ini gambar gak terlalu penting. Tangara Vending Service. Ini makanan. Gak terlalu penting. Oh ini machete. Oh radio ini. Ini aku bisa ngebikin sendiri. Ini juga aku bisa ngebikin sendiri. Radio atau piano nih. Piano lah ya. Radio buat apa? Piano lebih canggih. Mana? Berikan aku piano. Oh nice. Oke, duitku tinggal berapa? Masih ada 5. Aduh, itu lagi dia. Hop. Oke, mampus. Dapat piano, cuy. Let's go. Ada yang bisa dibeli lagi. Yang barang nggak bisa ini, di crafting. Ini nggak bisa di crafting semua sih. Cuman buat hiasan doang. Ya, aku pengen beli radio sih. Cuman kita kumpulin 1 koin lagi biar bisa beli. Ntar kalau udah dapat 1 koin lagi, kita langsung beli. Oke, ini kan aku udah ada tadi tuh 12 solasi. Nah, kita coba langsung ke bawah ya. Ini udah ada gedung yang bisa di-looting lagi sih kayaknya sih. Jadi kita bakal langsung menuju ke bawah. Tadi tuh buat menuju ke gedung 6 itu kita harus lewat bawah tanah sebelah sini nih, plantation. Nah ini kemungkinan dari sini kita bakal menuju ke gedung 6 cuy. Nah gedung 6 kita bisa dapetin duit lagi tuh mungkin. Oke ini elevator ada 2 nih, sebelah mana yang harus dibenerin? Oh ini. Oke udah, masih nyetrum cuy. Ini udah kepake. Kok masih nyetrum ya? Pasti ada yang terbuka sih ini sih. Oh ini kah? Oh ini nih. Aduh, duh. Oke, siap-siap. Hop, langsung loncat. Oke, ini sih. Ah, nice. Dapat strawberry lagi. Strawberry lagi. Oke, sekitar sini gak ada. Dapat pisang. Dapat kayu dari pohon pisang. Emang pohon pisang kayunya bisa dipakai buat bikin kapal ya? Aduh, gak tahu aku. Kayaknya gak ada lagi ya yang harus dibenerin gitu. Mana nih kabel, mana nih yang harus dibenerin nih? Masa gak ada lagi sih? Aku masih ada 9 solasi. Ini aku harus parkur kemana? Oh ini. Astaga. Udah bener. Elevator, let's go. Akhirnya terbuka juga sih. Oke, dapat plastik. Jika kita ambil-ambilin. Ini elevator, ini landing bay. Kalau ini, ya bisa. Oke, kita bakal coba menuju ke elevator berarti ya. Bentar. Ini ada yang kelewatan ya nih. Harus dilihat dengan hati-hati sih. Takutnya ada yang kelewatan. Kayak blueprint gitu. Kemarin kan aku baru dapat 1 blueprint kan. Harusnya masih ada lagi nih. Ntar, gak usah deh. Tapi gelap banget. Aku pengen pakai ini deh. Lampu. Oke, kita coba lihat apakah ada sesuatu. Oke, kayaknya kita ke sini dulu deh. Apa ini nih? Lantai minus 4. Oke, kita ke lantai 0 dulu buat ngebuka pintunya biar bisa masukin. Nah, ini nih. Nah, ini ruangan 6, gedung 6, ya kan? Ini yang tadi nih, tuh. Benar, ini gedung 6 nih. Terus kita langsung naik ke atas. Ding-ding. Ada duit yang bisa aku ambil nggak? Aku butuh 1 duit lagi nih buat beli jajan. Apa yang beli radio? Oke, sini nggak ada. Di sebelah sini juga nggak ada. Oh, ini jangan dulu nih. Ya, kita jangan keluar dulu. Kita cek bagian dalam rumah dulu. Kita kok mampus, hancur dong. Bentar lagi aku dapat metal spear. Oke, ini aku masih ada metal spear sih. Wah, ini rotinya masih belum habis. Ada yang habis ulang tahun. Oh wow, aku bisa buka kadonya ya. Sayang banget nih kadonya, mending buat aku. Padahal bisa tuh diluting-luting. Bentar ada yang jatuhin duit nggak di sini biar bisa aku ambil. Aku butuh 1 koin lagi buat jajan. Gak ada apa-apa di sini ternyata. Kayaknya udah gak ada yang bisa diluting lagi. Emang gak ada deh. Kosong emang rumahnya. Berarti kita kesini nih. Kita cek setiap meja. Please, aku butuh 1 koin. Oke. Dapat 2. Nice. Dapat 3. Oh nice. Bisa nih kita beli jajan lagi. Kita beli radio nanti habis nih. Ih ada lagi. Bentar. Coba aku mau masuk.
lagi ya? Ih, banyak banget nih. Lumayan, lumayan. Bisa buat jajan, cuy. Di sini nggak ada. Oke, kita ke sini. Oke, nggak ada. Ini ada kaca yang pecah. Berarti ini kita harus parkur ke atas sini. Hop. Se. Oke, nice. Oh, ini piano. Mampus. Ih, piano. Oh, gak bisa dipakai tapi. Eh, jangan bilang ini pianonya ntar buat hiasan doang. Gak bisa dipakai. Oh no, kena scam lagi aku kah? Waktu itu aku pernah kena scam buat surfing itu kan. Alat buat surfing. Tapi ternyata hancur, gak bisa dipakai. Ini jangan bilang pianonya juga gak bisa dipakai nih. Ntar, ini tadi aku dari situ. Berarti kita kesini. Kita ke atas dulu. Oke, dapat koin. Nice, 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 nice. Kita naik lagi. Dapat koin lagi, nice. Iya, ada koper. Ih, mantap, dapat titanium. Oke, kita naik lagi. Oke, ini lantai paling atas nih. Harusnya duitnya lebih banyak dong. Ya gak sih? Nice. Harusnya ada lagi dong. Tidak mungkin dong cuma satu. Ini lantai paling atas loh. Tidak mungkin cuma satu dong. Ya gak sih? Ya emang cuma satu sih. Gak ada lagi ternyata. Emang cuma satu. Yaudah lah kalau gitu. Kita turun. Kita ke lantai bawah. Oh enggak, masih ke bawah. Eh gak bisa. Gak bisa ke bawah lagi. Ini kan aku dari sini ya. Kayaknya kita disuruh ke atas deh. Di lantai paling atas apakah ada kaca yang pecah? Oh, ada. Ada ternyata. Zipline. Oh, oke. Kita ke tower sih. Hop. Oke, coba kita lihat sekeliling dulu. Asli ini kayaknya satu episode cuman buat ngejelajahin Tangaroa doang deh. Serius nih, lama banget aku nge-record sih. Masih belum selesai. Oke. Kita lihat ke sekeliling. Nggak ada. Berarti kita harus masuk ke sini. Ting ting. Oh, ini beda nih. Coba ke lantai 2 ya. Ini aku ada di lantai 1 kan. Kalau aku ke lantai 0, ke lantai 0 dulu lah ya. Ting ting. Looting looting. Kan ini kayaknya aku nggak perlu ini deh. Dapat radio tadi. Dapat kaset radio. Oke, ya ada. Ini kita buka nih. Nah, terus kita beli radio. Mana? Yeah, let's go. Radio, mantap. Dapat radio sih, lumayan. Ini duit jajanku masih ada berapa nih? Ih, masih ada 7. Ini aku masih bisa beli-beli. Kita beli ini kali ya. Ini nggak ada barang yang berguna sih. Ini aku bisa bikin. Machete aku bisa bikin. Tas aku juga udah ada. Armor-armor juga udah ada. Masih bisa bikin kan. Barang-barang langka ini sih. Gambar-gambar sama tanaman-tanaman ini sih. Buat hiasan. Makanan juga nggak terlalu butuh. Aku bisa bikin makanan nih. Oke, kita ke lantai 2. Padahal towernya tinggi loh. Tapi cuma 3 lantai ya. Oke. Okay. Apa nih? Large storex. Ih, aku dapat storex lagi, cuy. Belum kebuka ya resepnya. Ini apa nih? Electric. Lah, tadi aku dapat ini blueprint. Bentar. Ini kapan nih? Aku ya sadar tadi aku dapat blueprint. Ini kapan, cuy? Dari tadi aku dapat blueprint ya? Asli aku ya sadar. Atau tadi ini aku dapat langsung 2. Oke, ini aku tadi dapat large storex lumayan. Kita bisa upgrade storex. Cuman ini apa nih? Electric purifier. Wah, ini lumayan sih. Electric purifier nih bisa bikin air bersih kan? Iya gak sih? Harusnya segitu. Apa tadi? Electric purifier. Iya, ini buat bikin air tapi pakai listrik. Ini apa nih? Emergency bridge launch. Maksudnya ada kodenya. Nah, tadi kayak ada sesuatu. Tranquil ST Interior Land. Jangan bilang tadi kan ada gedung-gedung yang angkanya double tuh. Ini udah aku catet sih dari tadi sih. Ada 4 cuy. Ini ada 4 nih, pas banget. Kok bisa pas banget nih?
apa nih? Tadi burger 8, ini 8. Barber, tadi ada tempat barber itu gedung nomor 4. Wah, kebetulan banget kok bisa sama ya. Terus tadi tuh ada kayak gini nih, aku ingat banget tadi ada kayak gini. Ini tuh 3. Berarti ini yang terakhir itu 5. Ini 5. Ini bentuknya kayak burger 58, gunting itu 4, 58 4 3. 58 4 3. Coba. 5 8 4 3. Salah? Bukan ya? Tapi ini sama sih. Tuh. Ini 8. Barber tadi 4 kan? Iya gak sih? 4 gak sih? Bentar deh. Kita coba cek lagi lah ya. Kita coba cek lagi cuy. Kurang yakin aku. Kita butuh 4 kode. Ini kita dapat petunjuk buat nyelesain itunya, kodenya. Kita coba cek nih. Ini bentuknya tuh kayak kacamata selam. Berarti apakah ada yang berbentuk kacamata selam? Tadi ini fix sih yang ini barber itu sih. Soalnya gunting kan. Ini juga udah fix tadi tempat ada kayak gini aku ingat. Berarti ini tuh barber kan 4 tadi. Ini apa nih? Ah ini barber nih. 4 kan beneran. Oke. Tracwheel ST. Oh, ini Tracwheel ST. Ini Tracwheel ST nih. Bentar. Seaside Barber. Nah, ini barber kan? Ini gimana sih? Oke, coba. Ini 4 berarti. 4. Terus kita cari Electric Land. Oh, ini nama jalannya, cuy. Tracwheel ST Electric Land tuh nama jalannya. Partisan. Ini hidup terus loh. Please lah, dapat keycard lagi dong. Ini keycardnya ada berapa banyak dalam situ? Ntar partisan ada gak? Partisan ada nih, partisan RD. Ntar kita coba kesini ya. Tadi kita udah dapat satu kode. Ternyata tadi bukan barber. Beda ternyata cuy. Nah ini nih, ini ada lagi nih. Nah ini nih, floating fashion. Kita coba lihat jalannya. Ini di jalan apa nih? Ini 3 sih, gedung nomor 3 cuy. Tapi nama jalannya apa nih? Ini juga ada nih, Folder Society Main ST. Oh ini partisan, sebelah sini partisan. Bener, 3 berarti ya. Oh ya bener 3. Terus kita coba cek yang ini. Folder Society ini apa nih? Di Main ST. Main ST gak ada sih. Astaga ini apa sih? Please lah. Ih, asli robotnya ngeselin banget loh. Bazar, Bazar ST. Bazar, oke. Kita cari yang gunting. Oh ini nih, ada si barber lagi. Satu. Ini 1, oke, kurang Electric Land. Tadi tuh ada tempat, gambarnya ada burgernya gitu, kayak burger gitu. Iya gak sih? Ini burger kan? Seingatku tadi ada tuh tempat dengan gambar burger. Mana ya? Oh ini. Sebelah sini ternyata. 8 ya. Bener gak nih? Kita lihat jalannya dulu. Tadi barber ternyata ada 2 cuy. Beda. Nama jalannya mana? Gak ada papan jalan gitu. Oh ini nih, Electric Line, oh bener, 8 berarti. 48134813 Towernya tadi mana tuh? Sebelah sini, 48134813 Oke ini, let's go, kita langsung ke lantai 2. Ayo 4183 Lah gimana sih? Bener kan? Oh, 4813. Untung udah aku catat nih tadi nih. Ternyata salah tadi. Oh, wih, gempa. Gempa cuy. Wih. Loh, atapnya hilang. Tuh tadi apaan ada yang jatuh cuy. Aku bisa kesini gak? Oh bisa. Aku bisa lewat sini. Tadi ada yang jatuh. Ada sesuatu kah? Aduh. Jangan. Aduh. Ya gak bisa naik lagi. Itu apaan? Oh ini kah? Ah ini nih. Oh ini bagian atas towernya cuy. Yang jatuh tadi tuh. Sebelah situ. Ntar aku mau bawa kapalku sekalian. Oh gitu. Ntar kita ke kapal dulu. Kita bawa kapal sekalian ya. Wah keren sih. Ada puzzle-puzzlenya gitu loh. Ih keren ini sih. Tangaroa pulau paling the best untuk sekarang ya. Nggak tahu ntar kedepannya kayaknya bakal lebih the best lagi. Tapi ini keren banget asli. Sejauh ini Tangaroa paling seru, pulau paling seru. Cuman aku nggak menemukan manusia.
Ntar, kayaknya kita bakal ketemu sama manusia ntar di dalam sana. Tapi gak mungkin sih, orang towernya terpental. Tidak mungkin ada manusia masih itu dong. Aduh, jatuh lagi. Hiu, please, jangan datang ke sini dulu. Hop. Kaget aku. Asli, padahal udah di atas kapal loh. Masih coba-coba ngegigit. Oh, kebetulan banget nih hujan. Aku jadi gak perlu nyiramin tanamanku lagi, rumput-rumputnya. Oke, ini kita taruh-taruh sini dulu. Ini tadi aku dapat blueprint nih. Ini aku udah dapat 3 blueprint berarti ya dari Tangaroa. Nice. Oke, kita taruh sini aja dulu sementara. Bentar, aku mau coba buka resepnya. Kita coba lihat. Advanced Medium Pro Plot. Oh, ini belum aku buka ya. Oke, terus nih water pipe. Large storage. Wih, makanya titanium ya tuh. Electric purifier. Nice. Ini mahal banget. Large storage pakai 4 ini titanium. Aduh, mahal ternyata. Tadi tuh purifier. Oh, ini water pipe. Oke, ini masih bisa lah, murah lah. Scrap sama kayak pipa biasa ya. Purifier, mana purifier? Oh, ini nih. Ih, mahal cuy. Cuman kayaknya worth it banget sih. Soalnya pakai elektrik kan, dan ada pipanya juga. Jadi ntar kemungkinan kita bisa alirin langsung ke atas sini nih. Ntar pipanya kita bisa alirin ke atas sini. Nah, berarti kita bisa make ini, sprinkle. Soalnya setauku aku pernah nonton sprinkler tuh buat bisa buat nyirimin tanaman secara otomatis, cuman butuh ini baterai. Tapi kayaknya bisa deh dialirin pakai biofuel. Ntar aku mau taruh piano sama radio bu. Ini radio kita taruh. Waduh, ada musiknya dong. Terus piano kita taruh sini. Aduh, ntar aku takut copyright. Nih kalian main di sini aja deh. Ya, nih. Yuk mainnya agak jauh sini ya. Dah main dah tuh. Yuk main tuh. Oke. Oke. Eh bisa. Satu. Ntar itu shift buat high octave. Kalau spasi itu buat yang ini low octave. Ya udah itu nanti aja lah ya. Oke, pianonya ternyata nggak scam ya. Hah, kirain bakal scam. Ternyata nggak, aman. Pianonya masih bisa dimainin. Oke, kita coba ke... Aduh, tuh, nabrak nih kayaknya nih. Ya kan, nabrak ternyata. Mundur. Eh, nyangkut. Kok nyangkut? Sini cuy. Astaga. Please, jangan nyangkut. Nyangkut malahan, kocak. Oke, kita menuju ke sini. Tadi tuh ada di sebelah sini. Let's go. Let's go. Mana tadi tuh? Kayaknya ada di bagian sebelah sana deh, belakang sana deh. Coba ya. Pilok. Maju. Mana tuh? Belum kelihatan. Bentar, ini aku bisa pindahin sih. Ah. biar kelihatan sih. Tuh ya. Kita taruh sini dulu biar kelihatan. Nah, itu tuh sebelah sana. Oke, dikit lagi sampai. Oke, belok. Lurusin. Oke. Nah, segini. Dah. Kita balikin lagi setirnya. Balikin lagi ke dalam. Oke, nice. Nah, ini pintu masuknya nih sebelah mana nih? Nih aku enggak melihat pintu masuk, cuy. Oh, itu ada tangga. Oke, masih belum. Kita tunggu deket, langsung kita turunin jangkar. Oke, udah deket kayaknya. Matiin mesin. Nah, let's go. Wih. Oh, ada ininya, ada kayak pelampungnya gitu, cuy. Tuh. Ada orang. Takto Elena. Gak mau. Lah, ya, dibukain. Gak usah dibukain. Oh, oke. Okay. Nice info. Hilang dia. Oh, ini aku bisa bicara lagi nih sama si Elena. Oke, dapat catatan. Nah, kita coba lihat-lihat ke sekeliling nih. Ini aku bisa turun ke sini kah?
Oh gak bisa. Gak mungkin bisa dong. Topornya kan udah copot ini. Gak mungkin bisa turun ke bawah. Oke, ini kita coba lihat nih ke sekitar nih. Ini apa nih? Oh ini water tank. Oh, oh wow. Electric purifier. Terus kita salurin pakai pipa, masukin ke water tank. Gila, unlimited air cuy. Air bersih. Let's go nih. Wah, makin mantep ini. Oh, oke. Okay. Dapat apa nih? Titanium. Oke, okay, nice. Ada lagi yang bisa di-looting? Kayaknya sih udah gak ada. Oke, okay, udah gak ada yang bisa di-looting ternyata, cuy. Berarti kita bakal kembali ke atas lagi. Eh, bentar. Aku udah dapat koordinat ke pulau selanjutnya belum? Belum, cuy. My name is James Tully. This is my final message. Tangaroa City was built on purely. Buat, bentar. Buat ngedapetin koordinat selanjutnya, harus gimana? Pasti ada sesuatu nih. Ini ya. Oh itu. Oh iya bener. Varuna Point. Oke, kita dapat koordinat baru lagi cuy. Menuju ke Varuna. Oke, nice, 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 nice. Wah ini, apakah di Varuna Point akan lebih seru? Eh, kok gak bisa naik? Oh, salah. Aduh, lewat. Asli ini, Tangaroa nih seru banget cuy. Kalau dibandingin sama pulau-pulau sebelumnya ya. Ini aku gak tahu nih, pulau selanjutnya bakal lebih seru atau enggak. Soalnya nih kalau gak salah, Tangaroa ini itu chapter 2 kan? Episode terakhir di chapter 2. Nah berarti ini Varuna ini udah masuk ke chapter ketiga. Iya gak sih? Bener kan? Ini aku bisa naik ke sini ya? Gak ada apa-apa sih. Ya udahlah ya. Kita bakal kembali ke perahu. Hop. Astaga, gak nyampe. Sakit. Oke, okay. Kita taruh sini dulu sementara karena males. Nih titanium kita bawa lagi ya. Wih, banyak banget titaniumnya. Oke, okay, makin lama makin canggih nih kapalku nih. Coba tadi kita dapat water tank cuy. Nah cara bikinnya pasti pakai titanium nih. Ya gak sih? Oh iya kan, bener kan. Wah ini plastik 30 ya tuh. Kita coba bikin satu kali ya. Coba nih ya, aku pengen coba bikin. Ini videonya udah terlalu lama sih. Tapi kita coba bikin dulu lah. Bentar, titanium. Oke, okay. Ada banyak ternyata. Ini aku mau coba buat cari pulau-pulau lagi sih nanti sih. Kita bakar-bakar. Bakar-bakar dulu. Masih ada kayu gak? Oke, okay. Kita bakal mengganti water purifier ini menjadi electric purifier sih. Mana tadi? Electric purifier. Let's go. Aku butuh 4 titanium ingot. Kita coba bikin satu dulu buat percobaannya. Circuit board itu ini. Fine glue, copper sama plastik. Fine glue. Ah ini masih ada nih. Fine glue, copper sama plastik. Hop, kita ambil bahan-bahannya dulu cuy. Kayu, rope, terus scrap. Udah, pipanya udah jadi. Terus tadi aku dapat. Oh ini nih. Baterainya baru, aku bisa bikin large storage juga. Udah matang belum? Oh ini udah. Titanium udah matang. Oke kita bakar lagi. Nah, ini aku pengen sambil jalan lah. Sambil jalan ngikuti arah angin. Kita ke ijo-ijo. Kita ke ijo-ijo. Sekalian aku pengen cari harta karun. Eh nyangkut ya? Iya kan? Iya sih. Oke lurus dulu, lurus dulu. Nice. Terus kita belokin. Oke, okay, udah. Kita ikutin arah angin aja. Oke, okay, kita coba lihat. Ini aku udah bisa ngebikin advanced purifier. Ya kok advanced sih? Electric purifier. Nah, ini gede juga ternyata. Ini gak bisa taruh. Ini gimana sih? Harus di deket air kah? Ntar ini gimana? Blueprint, blueprint. Aku butuh blueprint. Aku butuh tutorial. Mana blueprint tadi? Water pipe. Advanced medium crop plot. Bukan. Battery charger, engine control, metal detector, bukan. Electric purifier, gimana cara pakainya? Can be connect with water pipe. Oke, gak menjelaskan sama sekali itu sih, gak paham. Ini gimana cara pakainya cuy? Bentar, coba kalau semisal aku lubangin satu. Gimana kalau di sini? Oh iya, harus ada lubang ternyata. Kalau aku taruh sini bisa gak? Gak bisa. Bentar, aku pengen coba-coba dulu sih. Bentar, kalau mantep kita perbanyak. Ini mantep sih harusnya sih. Nah terus aku butuh pipa buat nyalurin ininya, energinya. Bisa gak pakai pipa? Apa harus pakai baterai? Coba. Gak bisa kayaknya deh. Gak ada tempat buat bensinnya sih. Gak bisa, emang harus pakai baterai kayaknya deh. Harus pakai baterai. Ya kurang canggih nih. Harus pakai baterai. Coba
Pick up simple battery. Oke. Okay. Oh, oke, okay, nambah. Kalau aku ambil. Oh, oke. Ya, lumayan sih aku bisa ngebikin lebih banyak ini ya, air dalam waktu singkat. Nah, terus nih kita taruh di sini airnya, stok airnya. Make pipa. Ini pipanya ada dua dong. Oh, ini buat keluar. Oke. Okay. Terus kalau ini buat keluar dimasukin kemana dong? Nah, aku mau coba cari tahu dulu. Apakah bisa dimasukin ke sini sprinkle ini? Coba nih ya. Ini aku masanya belum tahu nih. Ini baru pertama kali nyoba aku. Aku belum nonton di YouTube tutorialnya. Ini aku baru coba-coba. Mana ini ya circuit board? Oke, bikin satu. Terus kita bikin sprinkler. Oke. Coba, bisa nggak? Coba-coba dulu cuy. Ini kalau bisa kan ntar ku salurin ke itu ya, ke atas kan, pipanya. Kayaknya bisa deh. Wah, kayaknya bisa deh. Wah, bisa cuy. Bisa nih. Wah, boleh ini sih. Wah. Eh, malah aku masukin. Oh, ngambil airnya tuh dari sini. Wah, ini keren. Ya, ini ntar aku coba buat rapiin dah tempatnya ya. Ini ntar coba aku taruh di sini. Sini gak apa-apa sih. Terus ntar kita salurin ke atas buat jadi ini nih, penyiram ini nih. Ntar kan aku bisa nyiramin otomatis tuh. Iya gak sih? Ini buat nyiram otomatis kan, sprinkler ini. Atau ntar di atas ini aku kasih itu juga, tank juga. Ini bisa aku taruh sini. Nah, tuh. Ntar bisa kesiram otomatis sih, gak perlu nyiram-nyiram lagi. Wah, ini mantep. Ya, oke lah. Kayaknya kita bakal akhiri aja dulu untuk video kali ini. Ini udah panjang banget tadi, full di Tangaroa. Oke, ini ntar aku bakal coba buat cari pulau lagi, buat cari beberapa titanium. Ini nggak tahu sih titaniumku cukup atau nggak. Eh, bentar. Kita bikin satu dulu, bentar. Hampir kelupaan. Aku belum nyobain storage yang baru. Nah, ini cuy. Kita lihat nih, segede apa nih storage-nya. Oke, wah gede sih. Ini kayaknya bakal aku taruh di atas sini deh. Ini kalau aku taruh di atas sini, cukup sih tuh. Ini tinggal dihilangin, chest-nya aku ambil. Aku ganti sama yang gede. Cuman nih, seberapa gede? Oh, wow. Bentar. 1, 2, 3, 4, 8 ya. 8 cuy. Kalau ini, 8 kali 5. 4 kali 5. 4 kali 5. Enggak deh. Skip dah kayaknya deh. Kayaknya lebih worth it storage yang biasa kayak gini. Ini makan tempat banyak banget cuy. Ini satu nih cuman bisa nampung 20. Berapa tadi? Kalau ini kan 20, 40 kan. Nah, ini sedangkan di satu tempat ini aku masih bisa taruh chest lagi. Yang berarti ini aku masih bisa nampung sebelah atas ini 40 lagi nih. Ini 20, 40. Di atas ini 40, 80 cuy. Ini kalau aku pakai storage biasa aku bisa ngebikin 80. Kalau pakai storage ini aku cuma bisa bikin 40. Jadi kita bakal skip aja dulu ini ya. Nggak terlalu berguna. Kita taruh situ aja dulu dah. Buat naruh-naruh ini aja kali ya. Buat naruh-naruh barang-barangku. Ini ntar kita taruh sini. Udah lah, kita taruh situ dulu lah. Nah, ini nih. Kita pakai buat naruh alat-alat sama duit jajan. Nih, kita taruh sini. Nah, kalau gini kan bisa lebih lega. Tuh, kita bisa taruh, bisa cari-cari. Ya, oke lah, kayaknya sekian aja dulu untuk video kali ini. Jadi, tadi kita udah berhasil menamatkan Tangaroa Island, cuy. Dan kita berhasil mendapatkan 4 resep baru nih. Ini ada storex yang sebenarnya nggak terlalu berguna, lebih worth it storage biasa daripada large storage ya. Soalnya kalau large storage tuh selain lebih mahal pakai titanium, dia juga makan tempat banyak banget sih, lebih gede gitu tempatnya dibandingkan storage biasa gitu. Terus kita dapat ini water tank sama electric purifier nih. Ini mungkin ntar aku bakal coba buat perbanyak ini deh, water tanknya deh, biar bisa nampung air lebih banyak. Terus ntar kita salurin ke atas tuh biar nyirem-nyiremnya biar bisa lebih enak. Kalau untuk ini sih water purifiernya satu kayaknya udah cukup sih, satu udah cukup buat ngumpulin air, dua lah mungkin ya. Nah, ini nih, ini baterainya kayak udah habis. Oh enggak, masih ada cuy. Tuh udah full, satu aja udah bisa menuhin ini nih. Ya, oke lah, kita akhiri aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like sebanyak-banyaknya.
Dan kalau kalian kayak ada saran sesuatu gitu, atau mungkin tadi di tengah ruak ada yang kelupaan, kalian bisa komen di bawah ya. Walaupun nggak tahu sih, ini kayaknya ntar sebelum video ini diupload aku bakal nge-record lagi, jadi kebaca, komennya bakal kebaca ntar di 2 episode kedepannya. Ya gitulah, kita akhirnya dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.